Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar di rumah Sebelum kita belajar hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa barik فسلم سيؤل اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين عن أمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني إلما وارزقني فأما آمين يا رب العالمين Anak-anak, hari ini kita akan belajar Quran hadis. Materi kita hari ini adalah Surat Al-Bayyinah. Ini adalah isi Surat Al-Bayyinah. Anak-anak perhatikan video berikut ya untuk cara membaca surat al baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazim. mushrikin wal mushrikin amun fakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفا Tadi, anak-anak sudah belajar cara membaca Surat Al-Bayyinah. Nah, sekarang kita akan mempelajari terjemahan Surat Al-Bayyinah. Yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang satu Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. 3. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. 4. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. 7. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho ter terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, anak-anak tadi sudah belajar terjemahan surat al-Bayyina. Sekarang isi dari surat al-Bayyina ya, al-Bayyina artinya bukti yang nyata. Nama surat al-Bayyina diambil dari kata al-Bayyina yang terdapat dalam ayat pertama. Surat al-Bayyina terdiri dari delapan ayat. Diturunkan di Madinah setelah surat at-Talak sehingga dikolongkan sebagai surat Madaniyah. Urutan surat ke-98 dari 114 dalam Al-Qur'an. Surat Al-Bayyinah menerangkan tentang bukti yang nyata Allah menurunkan surat Al-Bayyinah berkenaan dengan orang ahli kitab dan orang musyrik yang tetap meyakini agamanya. Mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mempercayai Nabi Muhammad akan masuk ke neraka Jahannam selama lamanya. Sedangkan balasan bagi orang yang mempercayai Rasul adalah surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, sekian materi hari ini. Jangan lupa dicatat ya, rangkumannya tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.